Okay, assalamualaikum dan good morning YouTube. Jadi hari itu saya akan mencuba penapis mikrofon. Apa nama itu? Sejenis fluffy. Hanya jenis yang berbulu-bulu sedikit. Okay, jadi menggunakan video-video saya sebelum itu, kadang-kadang bunyi angin yang memang kuat dan kadang sekuat. Jadi saya menerima cadangan dari beberapa orang sahabat untuk menggunakan mikrofon cover jenis fluffy ni, okay, jenis yang berbulu-bulu, okay. Jadi katanya memberi kesan tapisan angin yang lebih baik berbanding dengan sponge yang biasa. Walaupun sebelum ni saya menggunakan sponge cover, okay. Dan di dalam sponge saya dah balut menggunakan slotep, tapi nampaknya kesan adalah tidak banyak beza dan bergantung dengan kelajuan motosikal juga. Makin laju maksud semakin kuatlah di tangan angin yang mengenai ruangan di dalam helmet. Kerana saya menggunakan open face dan bukannya menggunakan jenis full face. Okay, jarang-jarang macam tu. Ya, jam sebegini. Kita ada half road cross bukit. Lihat apa yang berlaku di hadapan. Bapa, semalam sebenarnya saya dah buat rakaman untuk perjalanan, tetapi ada problem. Hari ini adalah hari Februsan, Rasyidah? Haa, betul. Yes, hari ini adalah hari Februsan. Okay. Antarism pada hari ini. Oh, ada sedikit perarakan. Okay. Oh, masih ada. Ya, ada lagi satu kumpulan harapan. So, kita relax saja menggunakan jam kerja pun masih. Dan sekarang pun kira masih awal, kita lagi lebih kurang 40 minit sebelum waktu kerja. Okey, kita telah pun melepasi ada lagi. Ya, yeah, ada lagi di hadapan. Oh, boleh tanam eh. Berarakan kepada hari Taipusan pada hari ini. Okey, sambung cerita tadi, semalam saya dah membuat rakaman, tetapi masalahnya Ashokin bermasalah. Mungkin semalam cas dia tak masuk. Jadi setiap dalam beberapa minit, okay, dia makan auto off. Dia akan auto off.
jadi semalam saya dah cuba charge lagi sekali menggunakan kabel yang lain. Mungkin masalah badan tersebut adalah kabel . Sepatutnya sewaktu membeli action cam ni, kita sepatutnya beli sekali dengan charger yang khusus untuk bateri ni. Cuma ada sesetengah action cam dia tak bekalkan sekali, dia jual asing charger untuk bateri. Dan semalam saya sempat mendengar sedikit rakaman yang berjaya diambil semalam, walaupun dalam tak sampai seminit. Rasanya bunyi angin tu macam-macam lah, macam masih ada lagi. Cuma saya akan compare lah dengan yang sebelum ni. Kalau kata perbezaan dia tak banyak, mungkin saya akan cuba balut lagi sekali. Kita balut dulu menggunakan span. Kena span tu kita balut lagi dengan menggunakan jenis fluffy ni. Cuma fluffy ni kalau kita tengok, dia dulu dia sama seperti dulu ni yang patah-patah kecil yang orang jual untuk kitchen. Rasanya kalau beli tu pun okey juga. Kita buang dia punya isi-isi dalam, boleh kita balut balut kepala mikrofon ni. Dan ni jenis fluffy ni saya beli dekat Shopee harga di bawah RM10 sebab dia di pos ke Sarawak. Jadi pos test tu dia agak khas sikit, jadi dia jadi murah pun sebab kan ada kupon, ada diskaun bantaran. Jadi itulah, harga dia agak khas sikit. Kalau kita nak beli tanpa diskaun, tanpa kupon, mungkin harga dia akan jadi RM11 lah. Jadi rasa tak berbaloi lah. Jadi yang ni pun saya dah cuba cari di macam-macam kedai dan akhirnya saya jumpa juga. Nanti saya akan share link kedai tersebut. Jadi harga dia adalah agak murah bagi pembeli dari Sabah ataupun Sarawak. Menggunakan Westes ke Sabah dan Sarawak, dia ada ekstra sikit. Baiklah, menggunakan ni adalah video percubaan. Saya akan tamatkan video di sini. So, kita tunggu resultnya nanti selepas saya upload. Okay, Assalamualaikum.